ada cagak sendiri tuh. Apa ya? Nah, di atas itu yang sendiri itu. Iya. Yang sendiri yang kayak modelnya kayak gini nih. Enggak, kita di sisi sini aja buat dapat ambil foto. Kumpul sebelah kiri Bapak Ibu, kita duduk di sebelah sini, kita lihat movie sebentar. Nanti kita putar bahasa Batak ya. From the sons of darkness, evil people. Among them, you will even find high priests from Jerusalem. He who believes in our way is the son of light. And when the final war begins, all our opponents will be destroyed. But in the meantime, we are here. Here in this holy place, no one can distract our minds from worshiping the Lord. We don't deserve. Ya, merapat ke Syadi Bapak Ibu. Yang di sini Bapak Ibu, mereka bisa melihat ada banyak tempat mandi bagi orang Yahudi, dan kita bisa melihat contohnya ada di sini Bapak Ibu, lihat di bawah di sini.
contoh replika. Ya, ini Bapak Ibu, sekali lagi namanya Timpat Mandi Orang Yahudi atau dalam bahasa Ibrani namanya apa? Sinat. Apa? Mikveh Torah. Ya, Mikveh Torah Bapak Ibu. Mikveh Torah ada sampai hari ini di tempat-tempat Yahudi, di kota-kota Yahudi, di desa-desa Yahudi, di kibbutz Yahudi, ada tempat mandi seperti ini Bapak Ibu yang ada di bawah. Air harus datang. Bapak Ibu, ini tempat di mana mereka duduk dan mereka makan bersama-sama. Ya, mereka makan bersama-sama. Sampai hari ini juga Bapak Ibu ada tempat di Israel namanya kibbutz. Ya, 5% dari orang Israel itu tinggal di kibbutz. Kibbutz itu Bapak Ibu sampai 500 atau 600 orang Yahudi. Mereka hidup bersama-sama, mereka makan bersama-sama. Aslinya ditaruh di sini hilang. Iya. Soal satu macam. Bapak Ibu, ini tempat di mana mereka duduk bersama-sama dan mereka apa? Mereka menulis scrolls ini, Bapak Ibu, seperti ini. Sekali lagi, ini namanya apa? Scrolls Laut Mati. Bapak Ibu, kenapa sudah scrolls tulisan ini sudah terkenal? Sudah Laut Mati di belakang, masih kurang jelas. Ya, tapi ada namanya Nebo. Nebo, ya. Nebo, Bapak Ibu, itu tempat di mana Nabi Musa melihat tanah suci. Ya, Nabi Musa tidak bisa masuk di tanah suci dan dia melihat tanah atau berjanjian. Ya, dari Bukit Nebo, dari Bukit Nebo dan suku-suku Israel, Bapak Ibu, mereka masuk ke tanah suci di bawah pimpinan siapa? Yeshua bin Nun. Ya, nanti kita Bapak Ibu, ya, nanti bisa pasti dari jauh tempat dari mana mereka masuk. Itu Bapak Ibu tempat dari mana mereka masuk ke tanah suci. Ada dua peristiwa lagi yang terjadi di sana di daerah itu. Nabi Elia juga dia naik ke surga dari sana. Dan di peristiwa yang ketiga Tuhan Yesus dibaptis di tempat itu. Ya, tiga peristiwa. Sekali lagi suku-suku Israel mereka keluar dari Mesir, datang sampai daerah sini Bapak Ibu, dan mereka masuk ke tanah suci dari tempat itu. Ya, peristiwa yang kedua, Nabi Elia naik ke surga di bawah atau di depan muridnya, siapa namanya? Jauh dari sini 160 km. Ya, 160
dia tinggal di Nazaret 30 tahun, tapi di kota Kapernaum 3 tahun lain. Ya, itu Nazaret dan Kapernaum termasuk di daerah di sini, namanya Galilea. Ya, dan semua orang yang ikutin sesembah di sini, Bapak Ibu, mereka orang Galilea. Ya, untuk itu Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga dari sini. Ini tempatnya. Oh, oke. Okay. Ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, dari sini, malaikat Tuhan muncul di sini. Dan kasih tahu mereka seperti ini, Bapak Ibu, hai orang Galilea. Ya, Yesus yang naik ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Jadi kita orang Kristen, Bapak Ibu, percaya bahwa tempat ini, ya, adalah tempat di mana Yesus akan turun lagi. Ya, di tempat ini. Jadi dia naik dari sini dan dia akan turun lagi. Ya, di sini. Bapak Ibu, gereja ini sudah di sini, ya, sudah di sini. Bisa masuk di sini, tapi tidak bisa ibadah di sini. Ya, orang Islam memberikan orang Kristen masuk di sini dan ibadah di sini sebagaimana saja pada hari raya kenaikan di surga. Orang Kristen semua orang yang masuk di sini, Katolik, Ortodoks, Yunani, Armenia, Kristen masuk di sini dan bisa ibadah di sini sebagaimana saja pada hari raya kenaikan di surga. Sudah. Kita di Yerusalem, Bapak Ibu, Yerusalem sudah Bukit Zaitun termasuk di dalam Yerusalem, di dalam Israel. Atau selalu di dalam Yerusalem, tapi bagian ini di Yerusalem sudah termasuk di dalam Israel juga. Setelah tahun 1967. Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita lahir tahun berapa? 0 Masehi. Ya. Bapak Ibu, pada tahun 0 Masehi, pada tahun itu Bapak Ibu yang bos misalnya di sini orang Romawi. Orang Romawi yang kutua daerah sini, Herodes. Ya, sama Romawi masuk atau mulai sejak tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 324 Masehi. Ya, 324 Bapak Ibu Masehi. Ini zaman namanya zaman Romawi di tanah suci. Yesus lahir tahun 0. Jadi yang bos Bapak Ibu yang kontrol daerah sini orang Romawi. Ya, zaman Romawi. Dan Bapak Ibu pada zaman itu sekali lagi sampai tahun 33. Ya, tahun Yesus lahir pada tahun 33 masih orang Romawi di sini. Dan ketika Yesus Bapak Ibu setelah Yesus naik ke surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Forever.
beda dong. Kita Flying Fox tadi. Agak merapat bikin jalan. Kasih jalan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu kita di mana di sini? Taman Getsemani. Atau sekali lagi apa namanya? Taman Getsemani atau Getsemani atau Getsemani atau empat nama Bapak Ibu. Kalau sudah merapat sini, biar jalan ada jalan. Berani. Ya, Getsemani dalam bahasa Ibrani artinya keyakinan. Ya, jadi Bapak Ibu ini mungkin zaitun, banyak pohon zaitun Bapak Ibu. Dan kalau di bawah pada zaman Yesus ada keyakinan zaitun, begitu sudah namanya Getsemani. Tapi sekali lagi, ya Getsemani terdiri dari ya atau berasal dari kata. Jadi Pak Pendeta itu kan di bawah altar itu ada batu tempat Tuhan Yesus berdoa ya, di situ ya. Di sini sudah bahasa Rusia. Bukan bahasa Rusia. Hah? Bahasa Rusia di sini. Bahasa enggak, bahasa Hebrew. Hebrew.
Hebrew, ini tulisan Hebrew. Hebrew Arab Inggris. Di sini satu, yang di sana satu, yang di sana Bapak Ibu namanya dalam bahasa Yunani namanya Kolimpitirio Provato. Apa? Kolimpitirio Provato. Bapak Ibu namanya Kolimpitirio Provato. Yang di sana Bapak Ibu namanya sekali lagi Kolimpitirio Provato. Artinya kulam domba-domba. Kenapa disebut kulam domba-domba? Karena orang Yahudi Bapak Ibu mereka ketika masih ada Bait Allah, ya mereka bawa domba di sana, dibersih di sana sebelum dibawa ke Bait Allah untuk korban. Ya, untuk itu Bapak Ibu namanya dalam bahasa Yunani Kolimpitirio Provato. Apa namanya? Kolimpitirio Provato. Kolimpitirio Provato. Kulam domba-domba. Itu yang di sana Bapak Ibu. Ya, yang kedua Bapak Ibu ada di sini kulam juga. Tuhan Yesus datang ke sini Bapak Ibu untuk merayakan hari raya Paskah. Yang tinggi-tinggi. Yesus naik ke Yerusalem dan dia datang ke kulam yang namanya kulam bin Hasda yang terletak dekat gerbang domba-domba. Kita sudah lihat. Mas Sirma, ngantuk kah? Ngantuk pak? Nggak, no. Ngantuk. Bisa ngerjain. Kenapa Anda mengkhianati Tuhan Yesus? Kenapa Anda mengkhianati Tuhan Yesus? Terpaksa. Pakai lah foto terus. Di sana dia dimakamkan dan dari sana dia diangkat
ke surga. Dia diangkat ke surga Bapak Ibu dari Getsemani. Ya, jadi Bapak Ibu gereja dormition dan tempat ini namanya upper room. Upper room. Upper room. Di atas. Ada ayam di puncak. Ada ayam. Ada ayam berkokok. Nggak tahu juga, nggak tahu, itu nggak tahu. Bro, nanti kita lewat sini ya. Oke. Kita di sini, ya pasti kita akan turun lagi dan masuk pergi ke sana. Ya, tapi lihat Bapak Ibu, sebelum kita naik, karena nanti saya akan kasih penjelasan tentang tembok ini, kenapa namanya tembok ratapan. Ya, Bapak Ibu yang ini. Ya. Ikut ya. Excuse me. Bapak Ibu, lihat sekali lagi ini tembok ratapan yang di sebelah kiri di sini. Tembok ratapan.
Ya, karena tempat ini Bapak Ibu tempat yang sudah ketiga tersuci bagi orang Islam. Ya, tiga tersuci bagi orang Islam setelah Mekah dan Madinah. Ya, tapi sebelum muncul Islam Bapak Ibu, kalau Islam tahun 0 bagi orang Islam itu tahun, ada yang tahu? 522 ini tahun 0 bagi orang Islam. Jadi sebelum muncul Islam, ya, dan sebelum muncul agama Kristen juga, datang ke sini Bapak Ibu, Bapak Abraham. Bapak Abraham, dia datang ke sini. Dan di sini dia mau menorbankan anaknya Ishak. Jadi Bapak Abraham pergi ke kota namanya kota Hebron di mana dia dimakamkan. Bapak Lu pergi ke kota namanya Sodom dan Gomora. Dan ya, Bapak Ibu jalan datang dari Mesir, daerah Sodom dan Gomora. Ya, dan Bapak Ibu sekali lagi, kalau peristiwa pertama Bapak Abraham dia datang ke Indonesia pergi namanya Bukit Moria. Jadi Bapak Ibu kalau Mesir ini ya terletak, sudah terletak di bukit, di puncak bukit namanya Bukit Moria. Tapi sebelum ada Mesir, Bapak Ibu, sebelum ada masjid di puncak Bukit Moria juga datang ke sini Bapak Abraham dan dia mau menerbangkan anaknya. Sejak zaman itu Bapak Ibu, tempat ini namanya The Holy of the Holies, tempat yang paling suci bagi orang Yahudi, bagi orang Yahudi. Zaman raja-raja Bapak Ibu, raja pertama namanya Raja Saul, yang kedua Daud, yang ketiga Solomon. Bapak Ibu, Raja Daud dia membuat kota Daud di sini, dia membuat istana besar bagi dia, ya, dan dia membawa tabut perjanjian di kota Yerusalem di sini. Ya, dia taruh tabut perjanjian Bapak Ibu di tenda dan dia tidak merasa oke karena dia tinggal di istana besar, tapi tabut perjanjian di tenda kecil. Ya, dan dia mau membuat bait suci yang pertama untuk taruh di dalam niat untuk berjanjian, tapi dia mau mendirikan bait Allah itu di mana? Di tempat yang paling suci di sini. Ya, tapi Tuhan tidak memperbolehkan dia, karena dia yang tahu apa Tuhan tidak kasih dia mendirikan bait Allah yang pertama, karena dia orang berat. Ya, Tuhan tidak kasih dia tugas itu, dan bait Allah pertama didirikan oleh anaknya siapa? Bapak Ibu, bait Allah pertama di tempat yang sama di sini. Di sini Bapak Ibu dibuat oleh Raja Solomon tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, 1000 sebelum Masehi. Bait Allah pertama dihancurkan oleh Nabukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Jadi ini zaman bait suci pertama Bapak Ibu sejak tahun 1000 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Ya, belum muncul agama Kristen. Ya, nanti Bapak Ibu, nanti ya sekali lagi pada zaman Romawi ada di sini raja besar namanya Raja Herodes. Dia orang Yahudi. Tapi dia di sini seperti raja pada zaman Romawi. Untuk itu orang Yahudi tidak suka dia. Ya, dan dia mau membuat hal yang besar untuk orang-orang dia. Dan dia mau mendirikan di tempat yang sama bait suci yang kedua. Tapi Bapak Ibu, dia mau membuat bait suci yang besar sekali. Ya, tapi dia tidak bisa karena kalau Bapak Ibu di sini, ini Bukit Moria. Ya, ini Bukit Moria. Sekali lagi, peristiwa pertama, bait suci pertama atau Bapak Abraham datang ke puncak Bukit Moria dan dia mau menurbankan anaknya Ishak. Peristiwa yang kedua, bait suci pertama didirikan di puncak Bukit ini juga.
ya, dan sudah ada misi Bapak Ibu di sini. Tapi Raja Herodes Bapak Ibu, sebelum ya, sebelum dia mendirikan di sini Bait Suci yang kedua, dia mau memperluas daerah di sini supaya dia mendirikan Bait Suci yang besar sekali di sini. Dan dia membuat 4 tembok support, satu di sini, dan di sini. Dan di atas Bapak Ibu dia mendirikan Bait Suci yang besar sekali. Tapi altar Bait Suci Bapak Ibu yang kedua ada di mana? Di puncak bukit ini, tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Ya, dan Bapak Ibu, kalau tembok ini yang kita sudah lihat di sana, itu tembok support. Ya, tembok support dari Bait Suci yang pertama, yang dari Bait Suci yang kedua yang dibuat oleh Raja Herodes. Itu yang kita lihat Bapak Ibu, yang tembok ratapan ini. Bapak Ibu, tahun 70 Masehi Bait Suci yang kedua dihancurkan oleh siapa? Titus. Ya. Oleh Titus Bapak Ibu sekali lagi, tahun 70 Masehi. Bait Suci yang di sini Bapak Ibu besar sekali dihancurkan oleh orang orang Romawi. Karena sekali lagi Bapak Ibu, pada tahun itu orang Yahudi tidak ikut aturan-aturan Romawi di Tanah Suci. Dan orang Romawi cari kota-kota mereka, mereka menghancurkan semua kota Yahudi dan mereka menghancurkan kota atau Bait Suci yang ada di sini. Dan orang Yahudi Bapak Ibu, mereka percaya bahwa ketika Bait Suci yang kedua ya dihancurkan di sini, Hasifna itu Roh Kudus yang ada di altar Bait Suci itu keluar dan saat ini ada di tembok ratapan. Kenapa ada di tembok ratapan Bapak Ibu? Karena tembok ratapan adalah tembok yang paling dekat tempat yang paling suci di sini. Bapak Ibu, masih ada reruntuhan dari tembok support ini, dari ini dan dari ini. Tapi yang ini Bapak Ibu, tembok yang paling suci bagi orang Yahudi. Karena ya ini tembok yang paling dekat tempat yang paling suci. Jadi orang Yahudi Bapak Ibu, mereka karena sudah mereka tidak bisa datang ke sini, ya, mereka datang ke sini dan mereka ibadah di sini di tembok ratapan. Bapak Ibu, tahun ya ketika masuk di sini orang Islam masuk di sini pada tahun 648 di bawah pimpinan Umar bin Khattab, dan orang Islam Bapak Ibu percaya bahwa nabi mereka ya Nabi Muhammad datang dari Mekkah sampai sini dan dari sini dia naik ke surga dari tempat yang sama. Ya, kenapa mereka percaya bahwa Nabi Muhammad datang ke sini? Karena di dalam kitab mereka tidak ada nama Yerusalem. Di dalam Quran tidak ada nama Yerusalem. Ada nama Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa dalam bahasa Arab artinya tempat yang paling jauh. Jadi mereka percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang paling jauh dari kota Mekkah. Dari kota Mekkah, untuk itu sudah mereka percaya bahwa Nabi mereka naik ke surga dari sini. Jadi menurut mereka, Nabi Muhammad Bapak Ibu naik kuda dia namanya Al-Buraq. Dia datang dari Mekkah sampai sini dan dari sini dia naik ke surga. Peristiwa ini namanya Isra dan Mi'raj. Dan untuk itu Bapak Ibu, kalau tembok ratapan bagi orang Islam namanya tembok Al-Buraq. Nama kuda Nabi Muhammad. Kalau tanya orang Yahudi Bapak Ibu, di mana tembok? Ya, tahu. Kalau tanya orang Islam di mana tembok ratapan, tidak ada jawab. Tidak tahu. Di mana, kalau tanya orang Yahudi di mana tembok Al-Buraq, masalah besar. Bagi orang Islam tembok apa? Al-Buraq. Bagi orang Yahudi? Ratapan. Bapak Ibu, kenapa namanya ratapan? Kenapa orang Yahudi sedih? Kenapa mereka pakai baju hitam itu dan mereka sedih, mereka menyanyi? Kenapa mereka sedih? Apa? Tapi nasib. Ya, karena sudah tidak ada bait Allah yang ya tidak mau mereka mau mendirikan bait suci yang suci. Kenapa mereka Bapak Ibu harus orang Yahudi harus mendirikan bait suci? Kenapa mereka sedih? Mereka mau mereka Bapak Ibu mereka pergi dan mereka menangis. Bapak Ibu, karena bagi orang Yahudi, bukan saja bagi orang Yahudi, bagi semua orang Kristen, Islam, Yahudi, Bapak Ibu, semua orang mau tiba keselamatan. Ya, tapi untuk tiba di sana, bagi orang Kristen, ya, bagi kita, untuk kita tiba di sana, kita harus ikut hukum-hukum kitab kita, ya. Injil. Bagi orang Islam, mereka harus ikut apa? Aturan Quran. Ya. Bagi orang Yahudi, mereka harus ikut apa? Taurat. Jadi bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, di dalam Taurat ada 613 hukum. Banyak hukum, 613 Bapak Ibu, namanya teriyak mitzvot.
artinya 613. Ya, teriak artinya 613, mitzvot artinya hukum-hukum. Jadi bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, ada 613 hukum. Mereka harus dilakukan. Tapi, ada Bapak Ibu, ada 200 hukum orang Yahudi bisa dilakukan kalau ada bait Allah. Mereka harus datang ke sini, di dalam bait Allah, dan mereka harus membuat ya 200 dari 613. Ada 200 hukum lagi, Bapak Ibu. Orang Yahudi bisa melakukan kalau mereka tinggal di dalam Israel. Jadi orang Yahudi yang tinggal di Indonesia tidak bisa melakukan 200 hukum lagi. Ya. Dan ada 213 hukum semua orang Yahudi bisa melakukan di mana-mana. Ya, di mana-mana. Ya, 213 hukum. Jadi orang Yahudi Bapak Ibu saat ini yang tinggal di Israel, dia bisa melakukan total beberapa hukum? 413 hukum. Ya, dia tidak bisa melakukan 613 hukum. Cukup itu Bapak Ibu bagi orang Yahudi. Kalau ada seorang Yahudi meninggal sekarang, dia tidak bisa tiba ke keselamatan karena dia tidak bisa melakukan 613 hukum. Ya. Untuk itu Bapak Ibu mereka mau, ya, mereka mau mendirikan lagi bait suci yang ketiga supaya mereka bisa melakukan 613 hukum supaya mereka bisa tiba ke keselamatan. Untuk itu Bapak Ibu mereka sedih, mereka pergi dan mereka menangis karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dibagi keselamatan. Ya, dan mereka, ya, dan ini mereka mau, Bapak Ibu, kalau mereka mau mendirikan bait suci yang ketiga, mereka harus mendirikan di mana? Sini. Tapi sudah ada di sini apa? Masjid Al-Aqsa di sana dan Masjid Qubba Batu. Ini sudah ada di sini, Bapak Ibu. Ini masjid yang tertua di dunia. Ini Abdul Malik Marwan pada tahun 695. Dan yang ini Bapak Ibu namanya Al-Aqsa didirikan oleh anak Abdul Malik bin Marwan pada tahun 705. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini masjid yang tertua di dunia. Kubah ini Bapak Ibu emas asli. Dari Raja Sultan. Ada yang mau ambil bagian bisa tangga itu bisa pergi. Ini Bapak Ibu emas asli dibuat oleh Raja Yordania. Raja Yordania sebelum tahun 1967. Ya, kenapa sebelum tahun itu? Karena ya daerah sini Bapak Ibu kota Jerusalem lama dan Bukit Zaitun termasuk di dalam Yordania sampai tahun 1967 diambil oleh tentara Israel pada tahun 1967. Ya, untuk itu Bapak Ibu, kalau ini sebelum tahun itu termasuk di dalam Yordania dan kubah ini Bapak Ibu dibuat oleh Raja Yordania dan ini dari coba ke mana? Ini mana sih bro? Mana? Ya pokoknya taruh aja, pokoknya harus ada alas kepala, mau topi, mau apa? Pintu aja yang bengkok.
Ayo langsung masuk masuk. Langsung masuk. Mana-mana ya tempat-tempat kelahiran Yesus hanya Sant Yusuf dan Perawan Maria datang dari Nazaret ke Bethlehem untuk mendaftarkan di sini karena Sant Yusuf keturunan Raja Daud dan Raja Daud juga dilahirkan di sini dia merupakan dari keluarga Raja Daud masing-masing harus pergi ke kota Natalnya untuk mendaftarkan. Mereka berdua Sant Yusuf dan Perawan Maria datang dari Nazaret yang jauh sekali dari sini sampai kota Bethlehem di Yudea. Karena kita adalah keturunan Yudea. Karena ada Bethlehem lain, Bethlehem di Galilea. Ada orang lain mereka percaya Yesus Kristus berhentang di sini di Galilea. Di Bethlehem di Galilea. Tapi ditulis dalam Alkitab di Bethlehem di Yudea. Ya, dia melahirkan Yesus di dalam kandang domba. Tetapi di mana-mana titiknya tidak tahu, tidak ditulis. Hanya dikenal dulu tradisi oleh masyarakat Kristus pertama yang tinggal di Bethlehem. Mereka terbiasa sampai di sini, sampai dua, untuk menghormati tempat kelahiran Yesus. Oleh sebab abad kedua, pada kerajaan Romawi, ada Raja Romawi namanya Hadrian. Dia mau menghapuskan tempat kelahiran Yesus. Apakah dia melakukan? Dia membangun kuil untuk Dewa mereka namanya Adonis. Sudah dibangun di makam kan di sini dibangun kuil. Di situ abad keempat saat Konstantinus membebaskan agama Kristen dan kehidupan datang ke tanah suci untuk mencari salib Yesus dan Yesus disalibkan. Dan dia sampai Bethlehem, dia tanya di mana kuil Adonis. Karena mereka muntah di bawahnya ada tempat kelahiran Yesus. Itu yang membuktikan ini satu-satunya tempat kelahiran Yesus. Tidak ada tempat kelahiran lain. Di sini dihancurkan kuil Adonis dan dibangun gereja pertama abad ke-4. Tetapi gantanya di sini sudah ditemukan sekitar 100 tahun lalu. Berada gempa bumi di tanah suci, mereka mau renovasi gerejanya, mereka menemukan dan menggali semuanya, semua lantai yang dibuat seperti hal ini di mozaik, karena mereka menemukan salib, simpul salib, karena abad kelima tahun 417 telah Masehi dilarang menurut salib di lantai, karena saat orang masuk ke gereja mereka jalan di atasnya. Ya. Kapan mereka menemukan salib di lantai, itu terkaitan dengan abad ke-4. Ini gereja kedua, kita adalah di dalam gereja kedua, karena gereja pertama dihancurkan oleh orang
Samaria abad ke 6. Dibangun sekali lagi oleh Raja Ustaz Raja Bizantium yang lain namanya Justinianus. Masih dari abad ke 6 sampai sekarang kita dihancurkan. Sementara semua gereja-gereja tanah suci dihancurkan abad ke 7 oleh orang Persia. Tahun 1914 orang Persia menyerbu tanah suci selama 14 tahun saja. Dan mereka menghancurkan semua gereja-gereja dan biara-biara kecuali gereja ini diselamatkan. Satu-satunya gereja diselamatkan. Kenapa? Menurut sejarah, diletakkan di atas pintu masuk yang besar, di mana kita sudah melewati pintu kecil, berada pintu asli dari abad ke 6, diletakkan di atasnya gambar mozaik merupakan tiga orang Majus. Mereka memakai pakaian Persia, karena lebih mungkin orang Majus datang dari Persia. Saat orang Persia abad ke 7 sampai di sini mau menghancurkan gerejanya, mereka melihat gambar itu dan mereka kasih hormat bagi orang-orang mereka. Mosaik pada gereja pertama, lantai mosaik pada gereja pertama. Lebih 1400 tahun umurnya gereja ini. Ada mosaik lain ditambah di atas dinding gereja abad ke-12 oleh orang Salim. Mayoritasnya rusak. Itu sisa mosaik. Juga ada gambar-gambar atau lukisan di atas tiang-tiang. Ini merupakan Santo Katolik dan Ortodoks Roma. Dari abad ke-12, 1800 tahun umur. Tian di dalam gereja ini, empat artinya, salib ini, salib Yerusalem, simbol Ordo Franciscan. Ordo Franciscan punya penjaga tempat suci di tanah suci, merupakan gereja Katolik Roma. Dan sudah pernah di dalam tempat atau gereja yang mereka Katolik berada Ordo Franciscan. Kebanyakan antara tempat yang mereka Katolik dijaga oleh Ordo Franciscan. Juga ada Ordo lain di dalam gereja Katolik seperti Benedictine, Carmelite, ya Yerusalem di mana gereja Pater Noster, Baba kami, itu dijaga oleh Carmelite, Ordo Carmelite. Ya, ada tempat lain, gereja lain. Anggur merah. Di gereja Santa Anna. Ya, di situ dijaga oleh Ordo siapa? Ordo siapa? Imam Buti. Imam Buti dari bendera Perancis. Sudah melihat bendera Perancis. Ada di Danau Galilea, di Mara Tabga, atau Benan Lama, di Benan Lama. Itu dijaga oleh, ya, dijaga oleh Ordo. Ya, dia suruh mereka ikut bintangnya. Ya, mungkin dia datang menyimpahnya, tetapi dia malah mengunjungi Yesus. Saat mereka datang dan mereka kunjungi bayi Yesus dan kasihnya, tiga hadiah. Apa? Semua. Selesai mereka tidak mau kembali lagi ke Yerusalem, mereka dan menjalani perjalanan Yeah.
Yerusalem. Oh, tes. Ya, hati kita akan penuh damai. Terlebih Yerusalem yang baru nanti, karena ini adalah melambangkan kita sudah menginjak Yerusalem lama. Kalau kita tidak datang masuk ke Yerusalem yang baru, waduh, cilaka. Mendingan kita nggak hadir di tempat ini. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan kerinduan kita, dengan hati yang menyanyi dengan hati. Ya, tolong, tolong. Satu, dua, tiga. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Tak lama lagi Tuhan pun datanglah, bawa saya masuk sini. Tak lama lagi Tuhan pun datanglah. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesini. Halternya pinggir gini biasanya. Ya pokoknya pinggir sini terus ngadepnya kayak dah. Dalam bahasa Yunani yang kalimat
menikmati seafood. Ini Bapak Ibu, kita sudah di kota namanya, ya, kita di Bukit Karmel. Ya, Bapak Ibu, kalau laut ini namanya Haifa, dia lanjut sampai kota namanya Aku, tapi dia tidak bisa ambil kota Aku itu. Ya, dan ini Bapak Ibu dipakai yang untaran lagi menggunakan seperti rumah sakit. Ya, pada tahun itu 1799, tapi sudah Bapak Ibu diambil lagi oleh Ordo namanya Carmelites. Ya, Carmelites itu Bapak Ibu Katolik. Nama Ordo itu diambil dari nama bukit ini juga Carmelites. Ya. Mereka punya tiga biara di Tanah Suci, satu di sini, satu di tempat di mana Nabi Elia membunuh 450 Nabi Baal, dan satu lagi di gereja Patrus di tempat di mana Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Itu juga Bapak Ibu apa dimiliki oleh Ordo Carmel. Jadi Bapak Ibu bisa masuk, ya, mereka mungkin masih kerja di masih apa ada pembangunan. Renovasi, lagi renovasi. Tapi masih Bapak Ibu bisa masuk ya. Ya, gua Nabi Elia bersembunyi di sini. Ini guanya kan? Iya, guanya ini. Ambil nomor. Konnichiwa. Kamu tahu artinya konnichiwa? Tahu dong, selamat pagi. Kalau Agus Asiteru? Konnichiwa, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Kenapa sih? Halo Pak Pendeta. Kota Haifa yang luar biasa. Mantap. Dasar itu. Ya.
ini aja. Hai, heboh. bukan heboh. Arnya sama, arnya sama, sama aja, boleh, sama aja. Naik lagi. Ayo Bapak Ibu, sudah? Kalau mungkin Bapak Ibu lebih dekat supaya bisa dengar. Ya, ini Bapak Ibu kita di, sekali lagi kita sudah di bukit-bukit namanya bukit-bukit Nazaret. Ini daerah Bapak Ibu namanya juga Galilea Bawah. Kita di Galilea Bawah. Jadi dari ini, dari atas atau tempat yang paling utara di Israel namanya Galilea Atas. Kita di sini Galilea Bawah. Nanti Bapak Ibu ada bukit-bukit namanya bukit-bukit Samaria. Di belakang bukit-bukit Samaria ada bukit-bukit Yudea. Di belakang Yudea ada bukit-bukit Negev. Dan yang paling selatan Bapak Ibu di Israel namanya bukit-bukit Elah. Di Galilea Atas, Galilea Bawah, Samaria, Yudea, Negev dan Elah. Ini Bapak Ibu dari utara sampai tempat yang paling selatan 522 km. Ya, 522 km dari tempat yang paling utara di Israel sampai tempat yang paling selatan di Israel 522 km. Ini Bapak Ibu lihat ini kota apa? Kota Nazaret. Ya, kota Nazaret. Ada Bapak Ibu, ada Nazaret bawah dan ada Nazaret atas. Itu yang di sebelah kanan Bapak Ibu Yahudi, yang di sebelah kiri Arab. Ya, yang di sebelah kiri Bapak Ibu lihat. Ya, lihat Bapak Ibu, yang di sana ada gereja. Gereja yang kubah hitam, bisa melihat tempat itu Bapak Ibu. Jadi lihat Bapak Ibu, ya, di puncak bukit ini ada masjid. Bisa lihat masjid ini. Ya, di sebelah kiri ada sekolah sedikit. Di bawah masjid, turun di bawah dan sedikit di sebelah kanan ada gereja yang kubah hitam. Kerucutnya, warna kerucutnya hitam. Ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, daerah itu Bapak Ibu namanya Nazaret Lama. Ya, Nazaret Lama itu daerah di mana Tuhan Yesus tinggal. Dia tinggal Bapak Ibu di sana 30 tahun. Ya, dan pada zaman Yesus kota Nazaret itu Bapak Ibu, daerah itu ada 200-300 orang ya tinggal di sana. Jadi pada zaman Yesus Nazaret Bapak Ibu kota kecil, miskin dan bernama buruk. Ya, sehingga Nathanael yang berasal dari Kana Galilea, dia bilang dari Nazaret, karena pada zaman itu Bapak Ibu Nazaret kota kecil, miskin dan bernama kurang baik. Tapi sudah Bapak Ibu Nazaret kota besar dan namanya itu kota Galilea. Di sini Bapak Ibu ada Islam dan Kristen. Ya, di sana Bapak Ibu Yahudi. Ya, Bapak Ibu di sana ada orang Yahudi, mayoritas Yahudi Rusia. Mereka Yahudi yang datang dari Rusia. Dan kota Nazaret yang di sebelah kanan Bapak Ibu itu di belakang. Pada tahun 1963 untuk orang Yahudi yang datang dari Rusia. Kalau naik ke atas Bapak Ibu, bahasa utama bahasa Rusia di sana. Bahasa utama bahasa Rusia. Tapi kalau Nazaret Lama yang ini Bapak Ibu, pasti bahasa Arab di sini. Orang Arab yang tinggal di sini. Dan nanti kita mau Bapak Ibu ke gereja itu tempat di mana? Ya, gereja itu didirikan di atas tempat di mana Bunda Maria menerima kabar baik dari malaikat Gabriel. Untuk itu Bapak Ibu, gereja ini yang besar, ini gereja yang terbesar di Middle East. Ya, di Middle East namanya gereja kabar baik. Ya, namanya gereja kabar baik, tempat di mana Bunda Maria menerima kabar baik dari malaikat Gabriel. Jadi Nazaret Bapak Ibu, nanti kita mau masuk dalam kota Nazaret. Kita Bapak Ibu di sini lihat bukit ini yang di sana. Kita lihat ini Bapak Ibu, bukit ini yang sendiri di sana. Ya, ini namanya Bukit Tabor. Bukit Tabor Bapak Ibu, ini tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Ya, dia dimuliakan di tempat 3 murid juga.
Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan di sini muncul dua nabi besar dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Elia. Nabi Musa dan Nabi Elia Bapak Ibu muncul di sana. Dan Yesus sekali lagi dimuliakan. Untuk itu Bapak Ibu, ini peristiwa yang sangat penting. Yesus dimuliakan di puncak bukit ini. Bapak Ibu, ada tiga desa di kaki padang pasir, ya, orang Badawi dalam bahasa Arab, ya, Badwin diambil dari bahasa Arab dari kata badi artinya padang pasir. Jadi orang Badwin itu orang yang bisa hidup di padang pasir. Biasanya mereka tinggal di padang pasir, tapi sudah dibuat oleh government beberapa kota dan desa bagi mereka. Karena government Israel, mereka mau semua orang tinggal di rumah-rumah biasa supaya mereka dapat adres alamat. Karena kalau mereka di padang pasir, mereka pindah tempat dan mereka tidak punya adres. Ya, dan ini Bapak Ibu, sudah ada banyak orang Beduin tinggal di kota-kota biasa, di rumah-rumah biasa. Tapi pasti ada yang tidak bisa tinggal di rumah biasa dan mereka kembali lagi. Dan saat ini mereka tinggal di padang pasir, Negev atau Yudea, di dalam Israel. Karena mereka sudah biasa tinggal di tenda di padang pasir. Tapi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu Tabor kota-kota itu sedikit Bapak Ibu ya, itu yang jauh di sana, yang jauh-jauh di sana, ya, itu Bapak Ibu namanya Gilboa. Ya, Gilboa itu tempat di mana Raja Saul, Raja bersama bunuh diri. Ya, dia bunuh diri Bapak Ibu di Bukit Gilboa yang di sana. Nanti jasadnya dibawa ke kota Bethan. Ya, di kota Bethan di sana juga Bapak Ibu bisa lihat. Yang jauh juga di sana ada kota, tapi hari ini sudah kurang jelas. Ya, Bapak Ibu, ya, jasadnya dibawa ke kota Bethan. Nanti orang, ya, dibawa orang oleh orang Filistin ke kota Bethan, tapi masuk ke sini Bapak Ibu orang Gilead, dan mereka ambil jasad Raja Saul dari kota Bethan dan dimakamkan dia di kota atau di daerah Gilead. Ya, di daerah Gilead. Jadi Raja Saul dimakamkan. Ya, sekarang jasadnya ada. Tidak, kita tidak tahu nama siapa, ya, tapi kita tahu nama daerah. Bapak Ibu, lihat, kalau tabur ini jam 12, ya, arah jam 2, ya, ada bukit di sana Bapak Ibu namanya Armageddon. Apa namanya? Armageddon. Ya, Armageddon Bapak Ibu diambil dari dua kata dalam bahasa Ibrani. Megiddo, nama seorang Yahudi, Har Megiddo, artinya bukit Megiddo, tapi sudah namanya Armageddon. Menurut Wahyu Yohanes 16:16 Bapak Ibu, di sana akan terjadi perang terakhir antara Kristus dan Antikris. Tempat itu Bapak Ibu, di tempat itu yang namanya apa? Armageddon. Di sana Bapak Ibu, di sana. Bapak Ibu, desa yang di sini, bisa lihat desa ini Bapak Ibu yang di sana, namanya Nain. Apa namanya? Nain atau dalam bahasa Arab namanya Naim. Naim atau Nain. Di sana Tuhan Yesus menyedutkan anak seorang janda. Ya, janda di tempat itu Bapak Ibu. Di Nain itu sudah, di sana Bapak Ibu tidak ada orang apa Kristen di sana. Semuanya yang hidup di sana orang Islam. Yang tinggal di sana orang Islam. Tapi masih ada apa kunci gereja itu. Masih ada gereja. Dan kunci gereja itu ada sama keluarga Islam. Kalau ada grup yang mau pergi ke gereja itu harus minta kunci dari orang Islam itu, ya, masih tidak ada masalah. Mereka kasih orang baik, mereka kasih, mereka juga bersih gereja itu. Ya, ini Bapak Ibu di desa ini yang di sana namanya Nain. Nain Bapak Ibu dan Bukit Tabor dan Nazaret namanya Trenggil Suci. Ya, ya, Trenggil Suci sekali lagi Nain, Tabor dan Nazaret. Bapak Ibu, lembah ini namanya Israel juga dicatat di dalam Alkitab Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, ya. Dan Bapak Ibu sekali lagi, jadi Bapak Ibu dulu di sini ada dalam Yesus, nanti gereja pertama pada 44 didirikan pada zaman Kristen awal. Bapak Ibu, gereja itu dihancurkan oleh orang Persia tahun 614
didirikan lagi oleh orang Kristen pada zaman Perang Salib, dihancurkan lagi oleh orang Islam pada abad ke-12, didirikan lagi oleh orang Katolik pada abad ke-17, dihancurkan lagi. Dan gereja ini Bapak Ibu, ini gereja yang kelima di sini. Ya, dan ini gereja yang apa, yang terbesar di Middle East, terbesar. Ya, di atas Bapak Ibu ada tempat besar untuk orang Kristen yang tinggal di sini Bapak Ibu, mereka misa di sini, mereka misa di sini. Banyak orang Kristen Bapak Ibu masih di Nazaret. Ini daerah orang Kristen hidup di Nazaret di sini. Ya, dan kalau di bawah Bapak Ibu ada gua, tempat itu di mana Maria tinggal dan menerima kabar baik dari malaikat. Mari kita ke sana Bapak Ibu, ke bawah untuk lihat tempat itu. Bro. Perjanjian atau janji pernikahan. Saya mulai diikutinya dalam nama Allah. Dalam nama Allah. Saya Jemaruli Situmorang. Saya Jemaruli Situmorang. Mengambil engkau. Mengambil engkau. Evelyn Sanin Sagala. Menjadi istri saya. Menjadi istri saya. Untuk memiliki dan memelihara engkau, dan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya pada waktu baik atau buruk pada waktu kaya atau miskin pada waktu sehat atau sakit untuk mengasihi
menghargai engkau sampai kematian. Memisahkan kita berdua. Inilah sumpah janji saya. Dengan sesungguhnya. Sekarang wanita atau istri. Saya Evelyn Sanim Sagala, mengambil engkau John Maruli Situmorang menjadi suami saya untuk memiliki dan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya pada waktu baik atau buruk, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, untuk mengasihi engkau dan menghargai engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah sumpah dan janji saya dengan sesungguh-sungguhnya. Tetap berpegangan tangan, kita akan berdoa. Galilea Nazaret, ya, hari ini banyak tempat lagi semuanya di daerah Galilea bawah. Kita di Galilea bawah. Dan namanya juga Bapak Ibu Tiberias, karena di tepinya ada kota Tiberias, Bapak Ibu. Kota Tiberias. Di mana kota Tiberias? Ini kota Tiberias. Ya, ini kota Tiberias, Bapak Ibu. Dan namanya juga Ginosaur, karena ada pelabuhan namanya Ginosaur, Bapak Ibu. Itu yang kita, di mana kita sekarang. Bapak Ibu, banyak tempat di daerah sini, ya. Kalau kota ini sekali lagi, namanya Tiberias, ada Tiberias bawah dan Tiberias atas, ya. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu Tiberias, kalau di bawah ada 15.000 orang, semuanya Yahudi. Tidak ada Arab yang tinggal di sini. Tapi Bapak Ibu, pada tahun 1948, banyak orang Arab di sini. Mereka sekali lagi, pada tahun 1948, semua orang Arab. Anak merah, 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 anak
Arah mana ini? Masuk sini. Sebenarnya masuk sana sih, cuman. Berdoa aja. Berdoa masing-masing. Di sini diperintahkan keluar tempat itu saudara ada dari partai itu ketahuan. Iya. Bisa satu jalur. Nanti ya, udah balik gitu. Mm-hmm. Tapi mungkin balik syukur kalau enggak antri. Syukur enggak antri. Mbak ngopung-ngopung. Enggak opung-opung. Orang Indonesia. Saya opung-opung. Minum banyak. Studio Terra Santa, penjaga tanah suci. Oke. Okay. Custodia, penjaga Terra Santa, tanah suci. Bro.
Kemana? Dia baru nyampe. Oke. Ah, bro. Baru kenalan di Mesir. Indonesia juga TX ya. Iya. Kenapa? Di enggak ada. Oh iya, iya. Barangnya nyapa lagi yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang sebab kebenaran, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipinahkan segala kejahat yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga,
sebab demikian juga telah dianiaya. Berbakti sekali ya. Wah, Agus berbakti sekali ya. Cocok, cocok jadi kepala rumah tangga ya. Wah, cocok kali. Wah, hebat, hebat. By my
kuasa ku datang ya domba Allah. Sebelum kau datanglah semua dulu, ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh berbahagia di mana Yesus memberikan teladan bagi kami. Menerima baptisan yang kudus, urapan Roh Kudus. Dengan demikian engkau telah mengungkapkan, melaksanakan seluruh kehendak Tuhan. Di sini ada tiga hambamu yang akan siap untuk menerima baptisan kudus, menerima engkau sebagai juru selamat mereka pribadi ya Tuhan. Kiranya engkau memberkati baptisan ini dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sebagaimana kau ada, terimalah aku ya Yesus. Sebagai mana ku ada, terimalah ku ya Yesus. Saudariku Monik, oleh karena kepercayaanmu kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu, maka saya hambamu, hamba Tuhan, membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana janjimu aku percaya. Janjimu aku percaya. Ku maka saya hamba Tuhan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana kuada, sebagaimana ku ada, aku berserah sekarang Yesus. Aku berserah sekarang Yesus. Omades DC yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, oleh karena kepercayaanmu kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu, maka saya hamba Tuhan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku milikmu sekarang. Aku milikmu selamanya. Ku datangnya domba pada siang hari ini di Sungai Jordan di mana engkau dibaptiskan. Biarlah dengan baptisan yang kudus ini sebagaimana persyaratan yang Tuhan rindukan. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketiga hambamu ini telah menerima baptisan yang kudus pada hari ini ya Tuhan. Kiranya mereka diberkati dan kami rindu bertemu bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Alis panjang jalan aman menyangga hatiku dan hinanglah kegaku tenanglah Tuhan pimpin aku Tuhan pimpin Tuhan pimpin tangan Tuhan pimpin.
aku dengan setia ku turut ya tangan Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, sungguh lemah aku Tuhan, Tuhan lemahnya padamu hati. Kesukaan karena Tuhan pimpin aku, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku dengan setia ku turut ya. Lagi. Tuhan pimpin aku. Ya, tunggu saya. Tunggu saya. Turun. Supaya bisa dipotong.